7 lagi mayat mangsa tragedi bot pancung terbalik yang membawa 50 pendatang asing tanpa izin semalam ditemui pagi ini, di mana penemuan mayat tersebut menjadikan jumlah keseluruhan mangsa kini seramai 32 orang, iaitu 14 mangsa selamat dan 18 mangsa meninggal dunia. Untuk perincian lanjut, kita terus sahaja langsung bersama dengan Muhammad Aiman Hakim, Wakil Astro Awani di Johor, melalui talian telefon. Assalamualaikum Aiman. Perkembangan terbaru yang dapat kita ketahui pada jam ini berkaitan dengan tragedi bot karam ini. Berapa lagi mangsa yang masih lagi hilang dan juga bagaimana keadaan cuaca di sana? Adakah ianya menyukarkan pencarian pada ketika ini? Ya, betul. Setakat ini seperti kita sedia maklumlah bahawa 18 mangsa lagi yang hilang dan jumlah sama juga yang maut pada setakat pada waktu 10 pagi tadi, ya, di mana saya mengikuti perkembangan bot terbalik di Tanjung Balau ni. Untuk kita lihat, setakat pukul 10 pagi, ya, pada hari ini saja 7 penemuan mayat baru, ya, terdiri daripada 5 lelaki, 2 perempuan, ya. Setakat ini itu sajalah yang saya kongsikan. Untuk hari ini 7, ya. Yeah. Aiman berada di lokasi pencarian. Mungkin kita dapat ketahui bagaimana keadaan cuaca di sana dan juga bagaimana kekuatan tim penyelamat untuk mencari baki mangsa yang masih lagi hilang. Oh, ya, seperti kita sedia maklum kan, sekarang cuaca memang agak lagi-lagi bila cuaca hujan sekarang, kita dapat lihat operasi menyelamat dikatakan agak sukar. Dan walaupun begitu, operasi menyelamat masih lagi diteruskan dan buat masa ini keadaan masih lagi redup di lokasi kejadian, di mana operasi menyelamat diteruskan dengan lancar. Dan ketika ini seramai 100 lebih, ya, anggota daripada pelbagai agensi, termasuklah APMM, polis dan juga bomba dan beberapa agensi-agensi lain, termasuk juga Kementerian Kesihatan juga membantu operasi menyelamat ini. Aiman, difahamkan juga ada satu lagi sidang media yang bakal dilakukan pada jam 3 petang ini. Mungkin kita dapat ketahui sidang medianya akan diberikan oleh siapa dan juga apa perkembangan yang dapat kita jangkakan daripada sidang media tersebut? Okey, baik. Sidang media dijangka akan dibuat, ya, pada pukul 3 petang ni di lokasi kejadian itu sendiri di Tanjung Balau. Di mana jurucakap sidang media tu adalah Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor, Kapten Maritim Simon Templer Lotusa. Dan di sini insyaAllah kita mungkin akan dapat perkembangan terbaru berapa lagi mangsa yang ditemui, khususnya yang lemas. Dan adakah kita akan mengetahui bahawa tekong bot yang terbalik ini masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan kebarangkalian kita nak tahu mereka ni berasal daripada mana. Mayat-mayat ni mereka berasal daripada, ya, kita tahu mereka berasal daripada Indonesia, tapi di bahagian mana? Sebab kita tahu bot pacuan 4 enjin ni yang membawa kesemua 50 penumpang ni adalah bot berkuasa 4 enjin, di mana ianya tidak boleh membawa pelayaran ke jarak yang sangat jauh, ya. Jadi pihak maritim juga tidak menolak kemungkinan bahawa mereka ni berlayar daripada Batam. Itulah yang difahamkan. Jadi PC kali ini kita akan tahu mereka ni mungkin berasal daripada mana dan berapa ramai yang ditemui meninggal maut dan berapa lagi yang terselamatlah. Aiman, di mana mayat-mayat dan juga mangsa ini dibawa ke hospital yang terdekat ataupun bagaimana proses-proses yang seterusnya, Aiman, kalau kita dapat fahami? Oh, okey, baik. Pada awalnya mangsa yang meninggal maut ni dibawa kepada hospital, dibawa ke hospital Kota Tinggi. Yang saya fahamkan, mereka ni akan dibuat proses pengecaman mayat. Tetapi di samping itu juga mayat-mayat ini juga diserahkan kepada Angkatan Tentera Malaysia, ya, untuk tujuan urusan seterusnya lah, seperti menghantar mayat ini kepada keluarga dan sebagainya. Okay. Dan kalau saya tak silap, ada konsultan daripada Indonesia juga hadir untuk membantu proses pengecaman-pengecaman mayat ni di hospital
hospital tersebut, tak silap saya. Okey. Baik Aiman, Aiman akan memberikan perkembangan terkini baik di astroawani.com dan juga di 501 Awani sejurus selepas sidang media yang bakal dilakukan pada jam 3 petang nanti. Terima kasih Muhammad Aiman Hakim, wakil Astro Awani di Johor.